dan bagaimanapun, selalulah kita berdoa dan bersyukur, always pray and give thanks to Allah. Selalulah kita bersyukur kepada Allah. Terlebih-lebih pada hari ini, hamba ini diperkenankan dengan Allah untuk mengadakan siang sesederhana mungkin syukuran dan selalu ingin bersolat kepada sang baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mengikat waktu, saya singkat-singkat saja. Sebenarnya hal ini sering disinggung dengan grup-grup selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alannabi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, apabila antum ini sebenarnya tahu apa itu bahasa Indonesianya, ini masih belum terjemah ini. Ini masih belum arti. Dan ini pun masih belum kita pakaikan ke dalam diri kita dan belum dipraktekan ke dalam diri kita. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna itu sesungguhnya Allah itu adalah zat Allah. Sesungguhnya Allah innallaha apa tadi? Wa malaikatahu wa ibda. Malaikat-malaikat. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi. Apalagi anda-anda ini yang masih bernama apa ya? Manusia ya? Manusia yang sempurna atau yang bagaimana ini? Ini tadi nih, saya ulang nih. Inna Allah itu sesungguhnya Allah itu zat Allah. Allah itu berselawat kepada Nabi. Nah, di mana derajat kita? Ini Allah tadi. Nah, kemudian inna Allah wa malaikatahu wa malaikatu wa dan malaikat. Malaikat. Jadi Allah saja bersolawat kepada Nabi. Itu tingkatan atasnya. Allah saja itu bersolawat kepada Nabi. Kemudian wa malaikatahu dan malaikatnya Allah itu bersolawat kepada Nabi. Itu tadi ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala Nabi. Bersolawat itu kepada Nabi. Ini kan tingkat atasnya Nabi. Allah bersolawat kepada Nabi. Ya. Kemudian malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya tadi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, kan begitu ya, berselawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah selamat kepada beliau, karena beliaulah yang menuntun dan yang akan membawa kita kepada ihdinash shiratal mustaqim. Nah, itu ayat yang akan saya sampaikan yang pertama tadi. Singkat-singkat saja. Jadi perlu diingat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kita bahasa Indonesia kan, kemudian kita terjemahkan, kemudian kita praktekkan ke dalam diri kita. Itu yang sempurna. Berikutnya ada sebuah hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man itu siapa orang? Ahabbani itu haba, asal kata dari haba, cinta. Siapa orang yang cinta? Man ahabbani. Siapa orang yang cinta kepada Nabi? Man ahabbani kana ma'i. Ma'i itu bersama. Maka akan bersama dengan Nabi Muhammad besok fil jannah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu. Kiranya itu dalam mukaddimah apa sebenarnya tujuan hamba ini mengadakan syukuran dan maulid ini. Atau selalu bersolat kita lah maksudnya itu begitu. Nah, baik, langsung saya masuk kepada sebagaimana yang sering saya lakukan kepada santri-santri saya, tapi saya potong-potong aja. Mari kita masuk dan adalah kita mulai bersuatu Al-Fatihah. Al-Fatihah khususan yang nuri fi mubi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman. Sayyidina Al-Fatihah. Yeah.
Thank you.
Thank you.